baru kedatangan paket nih dari Moti. Ini tuh dari Moti Vape, Moti Vape underscore C. Jadi yang pertama, aku tuh dapet Moti Starter Kit, ini kayak pot gitu. Yang kedua aku dapet 3 Mojo. Ini modnya, mod lagi, ini pot. Pot Mojo gitu, dapet 3, ada 3 rasa. Terus dapet kalungnya buat Moti. Dapet 3 juga nih. Tuh, dapet 3 ini buat Mojo mungkin ya. Dan buku. Tada. Jadi yang pertama mau aku unboxing adalah Moti. Ini Moti Starter Kit. Ini kayak pot gitu. Ini udah dibuka sama bea cukai ya. Warna dalamnya rainbow. Belakangnya sih kayak biasa gitu, cuman ada Chinese-nya. Di sini juga tulisannya Chinese. So let's. Dalamnya kayak gini. Nah, biar kelihatan. Jadi ini si potnya, ini cartridge-nya. Dan ini cartridge-nya udah ada rasa tuh, tobacco. Jadi selain itu di dalam dusnya tuh ada ini. Card. Tuh. Instruksinya gitu tuh. Yaps. Terus kalian juga dapat ini nih. Kabel casannya. Udah deh. Jadi ini dia detailnya, warna rainbow, cakep banget ya. Dan ini cartridge-nya. Kebetulan aku gak suka tobacco. Masih segel yang ini. Jadi let's kita cobain. Aku gak suka tobacco. Karena tobacco itu kayaknya rasanya kayak bau rokok gitu. Dalamnya kayak gini nih. Tuh. Dan kita langsung buka. Bisa langsung dipasang deh kayaknya ya. Oh, ada magnetnya. Oh. And this for Moti. Ini yang Moti aku yang dapat nih. Jenisnya Moti yang ini, bukan Moti yang ini. Ini Moti Vibe. Dan ini Moti ini ada 6 warna. Aku dapat salah satunya adalah rainbow. Di sini sih di buku namanya bukan rainbow ya, namanya Aurora. Moti Aurora di sini buat ngecasnya. Yaps. Ini bakal masuk ke Indonesia. Kalian tunggu aja kalau mau beli. Ini juga enak, kalian gak usah isi-isi, kalian bisa cobain semua flavornya. Kalau di buku sampel yang dia kasih, di sini cuma ada 6, tapi sebenarnya banyak banget. Ini aku mau pakai kalungnya nih. Ini kalungnya bisa kalian langsung pakai gitu ke sini. Kalau kalian jalan-jalan tinggal pakai deh. Jadi yep, kayak ginilah bentuknya. Cukup banget ya. Let's aku cobain flavornya. Gak separah yang sebelumnya sih. Ini yang Moti karena tobacco aku gak doyan. Biar dia yang cobain. Nih. Tobacco-nya kerasa sih. Cuma ya dapet lah rasa. Tuh, dia bisa ngebul. Dapat sih, rasa sama nikotinnya naik. Yang kedua aku mau cobain ini nih, yang Mojo. Ini rasa liquid-liquidnya. Ada cool melon, mentol, sama lemon. Lemon apa sih? Lemon first dessert. Aku mau cobain yang mentol, karena ini mentol udah dibuka sama bea cukai gitu. Sebenarnya ini ada segelnya. Aku mau cobain salah satunya tuh. Mojo mental. Terus kayak gitu tinggal buka. Set. Yeah. Cakep. Di bawahnya ada tulisan open. Kalian harus open dulu. Dan di atasnya ada penutup. Kalian tinggal buka. Nah, buat kalian ya tuh yang suka doyan nyemin-nyemin, kalian bisa pakai ini. Ini kayak buat penutupnya gitu, jadi nggak langsung. Nah, set. Jadi penampakannya kayak gini, belakangnya ada tulisan mentol, ada Mojo tuh.
Ini seperti yang sebelumnya nih tuh bisa sekali pakai buang. Kalau yang ini kalian tinggal beli atasnya aja. Ini bisa langsung dipakai. Nah, mari aku puff. Kalau juicy, kayaknya aku yakin aku bisa. Ini enak banget, serius. Kalian tahu Marlboro Ice Blast? Nah, kayak gitu. Ice Bruce, Ice Bruce. Sekarang. Dingin, enak banget. So, yang kedua aku mau buka ini. Yang kedua ini Cool Melon. Ini masih segel. Ini Cool Melon. Yep. Penampakannya kayak gini nih. Ada gambar melon-melonnya. Tinggal kalian buka. Ini warnanya hijau. Wangi melon banget. Ini nih. Seperti biasa, atasnya ada pembuka dan di bawahnya kalian harus buka, tulisan open, detailnya gitu. Yep. Belakangnya ada tulisan melon, cuman karena hijau dan hijau kayaknya nggak kelihatan ya. Nah, kalian kalau mau pakai puff langsung itu bisa, nggak harus pakai ini. Oh, di bawahnya ada lampu. Enak melon. Yang ketiga ini ada lemon dessert. Let's open. Maafin lightingnya. Ini kuning, di belakangnya ada gambar lemon sama cake. Mungkin agak sedikit creamy. Ininya warna, ah ini creamy. Ini warna putih, tapi bedanya ini yang mentol itu biru, kalau ini kuning. Yap, kurang jelas. Seperti biasa bawahnya dibuka dan ininya harus dibuka. Aduh, tulisan opennya nempel. Yeah. Yap, this creamy. I don't know to like creamy. But ini enak banget, wanginya sih lemon. Lemon cupcake kayak gitulah. Di bukunya banyak banget tuh variannya. Tuh, banyak banget. Yep, dari ketiga ini aku paling suka yang mentol. Bener-bener enak banget. Dingin tapi nggak dingin banget, jauh sama liquid aku. Pokoknya aku rekomen banget kalian ini. Ini simple sekali pakai, buang. Enak banget bawanya. Gak usah ribet-ribet isi liquid, nggak perlu charger. Belinya kalian tuh gampang banget. Beli Mojo dan Moti ini kalian bisa beli di motivap_c. Mereka bakal jual dan bentar lagi bakal masuk ke Indonesia. Yeps, ini Mojo. Biar dia coba. Cobain satu-satu. Enteng banget ya. Ini rasa melon. Oh, ini melonnya keras banget. Iya, wangi. Pas buka bungkus juga wangi banget. Cuman kurangnya quality-nya. Nikotinnya nggak kerasa sih. Nikotinnya 5 ditulis di bukunya. Cuman 5%. Rasa apa? Itu rasa lemon dessert. Kayak lemon cupcake. Creamy. I don't too like creamy. Lumayan kan? Wangi creamy banget. Kurang kerasa. Lebih ke creamy. Ya, lebih creamy sih. Cuma nikotin sama ya, kayak yang tadi ya. Mungkin sama deh. Yang terakhir, yang ini yang mentol. Ini mentolnya kerasa buat aku ya. Kalau buat orang-orang yang suka mentol lumayan lah. Persis rokok ya. Ya. Boleh sih kalau misalnya orang berokok cobain pakai yang kayak gini. Overall kalau dari tiga ini enakan melon sih. Oh, melon, aku lebih suka mentol.
Oke, segitu dulu. Bye-bye. Oke, jadi segini dulu review buat si Moti dan si Mojo by MotiVape_C. Sorry banget kalau ada kekurangan karena aku nggak biasa ngepot, lebih biasa ngevape-vaping biasa. But udah suami aku bantu review. Buat kalian yang mau beli, jangan lupa belinya di MotiVape_C atau kalian bisa beli di sini nih, www.mtvape.com. Oke, goodbye. Thank you for watching.